Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Sigit. Kali ini ada di bis 55 arah Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam bersama Bapak driver. Siapa nama Pak? Orang Filipin. Si Bapak cakap Filipin lupa, Uya. Uya, Uya Filipin. Dari ibunya dari Indonesia. Oke, kali ini sudah sampai jembatan layang. Saya mau arah Gadong. Oh, situ sana itu banyak dealer mobil. Ya, kami tidak ikut arah atas, arah bawah saja. Kena lampu merah. Tunggu ya bang, musim COVID-19 biasa full ya, arah Gadong mesti ada orang. Tuh jembatan layangnya. Berangkat lagi. Ini ada sekolah. Sama ada lagi satu lagi. Sekolah mana? Sekolah Nailan School. Brunei Darussalam. Lanjut lagi. Ini ada perumahan. Oke, sana ada mall, mall lagi ada dua. Ya beginilah kawan suasana jalanan di Brunei Darussalam. Bersih, rawat. Mobilnya goyang-goyang. Oke, lanjut terus. Ada sekolah lagi sini. Apa nama? Ada mall, apa nama, Anadat Kompleks. Baru ini. Baru 2 tahunan lagi. Lupa. Terima kasih, Bu. Tiket bisnya $1 perbundaran. Nah, ya ginilah kawan suasana di jalanan di Brunei, sangat bersih, tidak ada jalan berlubang, khususnya untuk yang perlintasan utama. Ya kalau di yang di
kampung-kampung ya ada lah, satu dua yang langsung lintas. Jalur utama dia bagus benar, terawat, ada lubang sedikit langsung dia kasih bagus, langsung servis. Ada petugasnya sendiri, jempol lagi. Kita tahu gedung apa itu. Thank you, Pare. Terima kasih, Bu. Mau pergi belakang dulu. Masih dengan Ahmad Rifai. Oke, sampai lagi. Lain kamu. See you.